Untuk kita memahami realiti cabaran dalam kalangan khalayak petani di negara kita. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan penerbitan yang dipimpin oleh Saudara Fitri Amir. Dan terima kasih kepada semua yang sedang menyaksikan ini. Anda juga boleh berinteraksi, bertanyakan soalan dan juga memberikan komentar tentang topik yang dibicarakan kepada mereka yang baru saja singgah dan tidak menyertai kami menyaksikan tontonan eksklusif secara tertutup di Zoom ketika tadi. Tayangan video selama 15 minit itu menceritakan tentang penat lelah jerih petani penanam padi, Saudara Azhar Hashim yang turut menjadi antara panelis, menjadi antara audien di dalam perbincangan pada malam ini di Zoom. Jadi ingin kita telusuri dan memahami cabaran serta pengalaman Saudara Azhar dan juga pasukan penerbit, juga mendapatkan maklum balas daripada panelis. Tiga panelis yang kami bawakan, panelis yang pertama adalah merupakan pengarah dan juga penyelidik bagi penerbitan dokumentari Petani Bukan Pemalas ini, iaitu Saudara Nur Fitri Amir Muhammad. Saudara Nur Fitri, kita berikan spotlight kepada Saudara Nur Fitri, Fitri Amir. Saya selalu memanggilnya sebagai Fitri Amir. Kita uji sedikit suara. Fitri, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum, selamat malam semua. Ya, tadi di dalam dokumentari itu sewaktu demonstrasi pakai semuta dan penutup muka. saya cam dia ada. Jadi itu demonstrasi aman ya. Selamat. Panelis kami yang kedua kami bawakan iaitu Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, Fellow Kanan Khazanah Research Institute. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehari dua ni Prof hangat sekali ya. Semalam isu benih padi ya, malam ini dengan kami pula. Tapi terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami bawakan juga YB yang berhormat Sim Si Sin dari Ahli Parlimen Bayan Baru. YB Sim, apa khabar? Ya, khabar baik. Assalamualaikum kepada semua juga. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menyertai kami. Jadi ini adalah barisan panelnya juga hadir di dalam ruang ini. Okey, ada ni petani dia awal-awal lagi sudah chat dengan kita, Haji Jaming. Dia kata benih buat sendiri. Dapat 3 PG. PG tu apa? 3 bag, 3 apa? PG. Okey. Terima kasih. Soalan-soalan sudah dikemukakan. Baik, kita mulakan perbincangan ini. Saya membuka ruang sekiranya khalayak yang menonton kita di Facebook dan YouTube juga boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah sempat kita angkat selain daripada peserta tayangan video ini yang berada di dalam ekosistem Zoom juga boleh nanti berinteraksi langsung. Saya mulakan dulu dengan Saudara Nur Fitri Amir. Kalau nak sebut apa ya, salah silah asal usul penerbitan ini dan juga niat di sebalik penerbitan serta impak selepas penerbitan ini dilakukan. Fitri Amir. Baik, terima kasih Tuan Syed. Jadi sebenarnya saya tidak bermula dengan filem dokumentari ini, tapi kita bermula dengan satu kajian yang kami laksanakan tahun saya ingat 2014 lagi lah sebenarnya. Sikit saya pun tidak, saya pun bukan pesawah padi. Dan saya tidak tahu menahu pun berkenaan dengan padi dan beras ini. Tapi apabila saya berkawan, saya turun lapangan dengan kaedah-kaedah penyelidikan yang saya gunakan, jadi kita dapat tahu apa masalah-masalah dari satu persatu. Dan akhirnya bersama dengan Freedom Film Network ini, selaku penerbit, dia menawarkan ataupun memberi galakan kepada saya untuk membuat satu filem dokumentari yang berbeza dengan laporan-laporan. Kerana laporan-laporan yang kita buat bukan semua orang baca. Laporan bersifat akademik yang disediakan di meeting dan sebagainya. Jadi petani bukan pemalas kerana saya memilih Encik Azhar ni kerana Encik Azhar ni dia bukan pemalas. Kerana pemalas ni sifat semua orang. Memang orang akan ada pemalas lah. Nah, tetapi kalau kita nak stereotipkan semua petani ini pemalas, buktinya tidak pada Encik Azhar ni kerana dia daripada petani yang biasa, dia mengembangkan perusahaan padi dia daripada beberapa relung sehingga 20 relung. Dia usahakan tanah orang, dia ambil upah dan dia share. Kemudian dia dengan adik-beradik kongsi traktor, buat pula bisnes traktor. Kemudian dia ada jadual yang dia buat tadi tengok dalam filem tu. Kemudian bermaksud Encik Azhar ni adalah seorang petani yang berwawasan, tetapi dia tidak dapat pergi jauh kerana ada faktor-faktor yang dia tidak dapat kawal yang mengganggu dia, kebebasan dia untuk dia bergerak ke hadapan. Jadi perkara inilah sebenarnya yang jarang dibincangkan, yang akhirnya stereotip ataupun tuduhan mudahnya dikatakan petani ini malas, petani ini malas, gitu.
Dan lebih teruk lagi apabila petani sawah padi ini apa ni majoritinya Melayu, jadi dia kata petani Melayu ni malas. Kerana ada stereotipnya yang begitu yang mengatakan bahawa petani Cina di Sekincang rajin, dia lain dia punya ni. Tidak eh. Kerana masalahnya sama. Kerana saya telah melihat statistik penghasilan padi dan sebagainya, ada faktor-faktor dia yang berbeza. Kerana di Kedah dan di sebahagian di Perak ni adalah tanah-tanah warisan yang mungkin pengairannya tidak sama dan sebagainya berbanding dengan tempat-tempat baru yang dibuka di di Selangor dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan. Jadi diharapkan filem ini dapat membuka mata lebih banyak pihak lah. Dan sebenarnya kita gunakan filem ini dan akhirnya alhamdulillah, maksud bukan filem ini untuk dihasilkan untuk bagi kerja kita jalan, tetapi filem ini adalah satu dokumentasi saja tentang sejarah perjuangan para petani ini, terutamanya kawan-kawan saya di padi rescue di Pesawah dan sebagainya. Ya. Di chat room Haji Jaming dia mengatakan bahawa 3 PG tadi dia memaklumkan bahawa dia buat kerja buat benih padi ni sampai pukul 3 pagi. Tu Haji Jaming. Mungkin ini teman-teman Tuan Azhar juga ya. Saya beralih dahulu kepada Prof Fatimah ya. Prof semalam juga nampaknya tular, saya dapat petikan video bagaimana Prof menjawab tentang isu benih seperkara. Saya kira negara kita bukanlah asing dalam konteks cuba untuk memperkasa sektor pertanian. Bahkan ada slogan yang menyebut bahawa pertanian itu satu industri. Tetapi kita juga seringkali mendengar keluh kesah yang sebegini. Kelihatannya seperti cabaran untuk memajukan sektor pertanian kita ini sesuatu yang sistemik. Saya nak minta Prof. Fatimah dulu berkongsi dapatan dan juga pencerahan dalam konteks ini. Prof. Fatimah. Terima kasih. Saya sangat berbangga melihat perjuangan Azhar dan saya kenal setengah daripada petani di situ. Daripada video ini kita boleh merumuskan beberapa perkara yang sangat menarik. Pertama, saya sungguh gembira melihat Azhar merekodkan semua data tentang import dan beliau ingin melihat pertalian antara budget dan juga hasil. Ini adalah satu amalan yang terbaik dan harus diikuti oleh petani yang lain. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana beliau menunjukkan beliau adalah rasional dalam membuat keputusan. Dia tahu mengeluarkan benih padi, ya, dan dia tahu mengapa harga mahal. Maksudnya ada situasi jurang besar di antara penawaran dan permintaan dan struktur pasaran. Siapa sebenarnya menguasai penawaran benih? Ya? Jadi ini menyebabkan harga tinggi dan nyata, ya, petani bukan malas, malah berpengalaman dan juga rasional. Ya, dan kita lihat banyak pengacara yang boleh kita ambil, iaitu didapati bahawa pasaran benih adalah sangat penting. Jadi berdasarkan pada pengalaman dan rayuan dan keperitan petani ini, memang perlu pasaran benih diperbaiki supaya lebih ramai pesaing. Dan kita dapati petani boleh menghasilkan benih yang berkualiti yang 100% terjamin dibandingkan dengan yang disediakan oleh pengilang ke ataupun pihak swasta ke ataupun dari mana-mana juga pembekal, ya. Jadi kita tak nampak. Saya selalu nyatakan ini bahawa petani itu rasional, mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka dan mereka telah bergelumang sepanjang hayat mereka dengan pokok, dengan tali air, dengan tanah, dengan masalah cuaca, masalah penyakit. Ilmu mereka tidak ada tandingan. Walaupun kita ada profesor di sini buat penyelidikan dan sebagainya, mereka tidak akan dapat mendalami pengetahuan yang petani ada, ya. Jadi itu yang saya ingin tekankan dan juga saya juga agak bimbang, bukan setakat pasaran benih itu orang kata tidak kompetitif, dan perkembangan terbaru ialah apabila agihan benih dipusatkan kepada satu institusi iaitu NAFAS, memanglah ideanya bagus, tapi kita semua tahu pemusatan, centralization tidak dapat memenuhi kehendak pelbagai
pelbagai petani, pelbagai kawasan, pelbagai cuaca, pelbagai hari, ya. Dan saya selalu katakan bahawa dahulu dalam laporan laporan audit yang dibuat oleh Pejabat Audit Negara, purata kelewatan baja adalah di antara 22 hari sehingga 222 hari. Bayangkan ya, ini melibatkan kos kewangan, kos kelewatan, kos macam Cik Azhar sebut tadi, air dah sampai 5 hari bulan, benih tak sampai, belum masuk kisah baja lagi. Jadi ini menyebabkan ketidakcekapan, kerugian kepada petani. Jadi petani berada dalam satu ekosistem di mana kebebasan mereka, kreativiti mereka, keusahawanan mereka dibatasi oleh polisi-polisi yang tidak memahami ataupun menghayati kepentingan persaingan dan kepentingan melibatkan petani dalam proses mengeluarkan input dalam konteks ini benih, belum masuk lagi baja. Jadi saya sering katakan bahawa asas-asas sekeluaran asas padi ini mempunyai prospek yang tinggi untuk mengeluarkan baja, untuk mengeluarkan benih dan sebagainya, tapi tidak dikembalikan dengan sebagainya. Saya ucapkan tanya kepada Fitri dan juga saya tak lupa nama Tuan Haji itu, saya kenal dia, Cik Azhar dan sebagainya, kerana mendedahkan hakikat sebenar, struktur pasaran benih dan juga situasi permintaan dan penawaran dan kemampuan petani untuk menjanakan benih untuk keperluan mereka. Terima kasih. Ya, apabila Prof menyatakan ini, hakikatnya kita tahu YB SIM sebelum pertukaran peralihan tampuk kepimpinan cuba untuk melakukan pertemuan dan memahami cabaran ini. Saya menganggap bahawa YB SIM, cabaran yang cuba digambarkan di dalam dokumentari Petani Bukan Pemalas, juga apa yang dinyatakan oleh Encik Azhar Hashim itu, bukan sesuatu yang baru di dalam pengetahuan kementerian. Namun begitu, apa cabarannya kalau boleh saya pelajari daripada YB SIM? Okay, salam sejahtera kepada saudara Said, panelis Fitri dan juga Profesor Fatima, kawan-kawan lama, dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan selamat malam kepada semua. Saya duduk dalam kementerian selama 22 bulan dan sepanjang itu kita memahami bahawa pelbagai masalah yang dihadapi oleh para petani. Dan saya tahu bahawa setiap tahun isu benih akan dibincangkan dalam kementerian kerana selalunya ada masalah lewat atau ada masalah tentang harga tiba-tiba melonjak naik, dan juga ada isu-isu seperti padi angin dan juga yang beli nak MR22 tetapi tak ada stok dan sebagainya. Jadi isu-isu ini selalunya dibincang dalam kementerian. Jadi saya fikir ada sesuatu yang tidak mengena, ya. Terutamanya pada tahun 2019 musim pertama di mana tiba-tiba berlakunya kekurangan yang sangat serius, ya. Jadi petani semuanya komplain. Dan saya ditugaskan oleh Menteri Dato' Sri Salahuddin untuk memanggil semua stakeholders, ya, pengilang, MARDI, dan sebagainya, ya, semua tentang isu benih. Dan kita nak cadangkan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana kita boleh menjadikan isu sektor benih padi sah menjadi lebih dinamik. Jadi kita pun panggil profesor dan juga beberapa NGO dan juga profesor dan juga daripada UKM dan sebagainya untuk terlibat untuk sama-sama mencari penyelesaian. Dari situ barulah saya tahu bahawa dia penuh dengan masalah, ya. Apakah yang penyelesaian kita? Nombor satu, kita nampak bahawa kekangan kementerian terhadap kekangan kerajaan terhadap sektor padi benih sah ini terlalu kuat sehingga tidak ada dinamik dan tidak ada semuanya terlalu terkongkong. Okey. Jadi masa itu saya
saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya petani sangat rajin. Saya nak tahu bahawa daripada Perlis sampai ke Kelantan, Kelantan sampai ke Perak dan apa ni Selangor, saya pergi ziarah. Saya nampak bahawa usaha yang sangat apa ni rajin daripada petani. Dia memang awal pagi keluar, malam baru balik, ya. Dan tetapi kenapa daripada Perlis sampai ke Kelantan sampai ke mana-mana tempat sampai Sabah Sarawak, petani masih miskin? Ini soalan yang kita kena persoalkan. Tidak mungkin bahawa semua petani malas. Tidak mungkin. Dan hakikatnya saya nampak bahawa petani tak miskin pun tak apa ni malas. Tak malas pun. So something is wrong. Dan saya tanya pegawai. Pegawai kata mereka dah respon dan bagi yang terbaik kepada petani. Dan saya tahu bahawa pegawai memang committed kepada kerja mereka, ya. Kalau tanya petani, mereka kata pegawai bagus, turun ada masalah turun. So something is wrong dan saya dapat satu rumusan bahawa dasar sudah silap. Mungkin ada kekurangan dari segi dasar. Jadi saya mendalami semua isu, panggil mesyuarat dah almost 3 hari penuh. Morning sampai malam, pagi sampai malam untuk dapatkan feedback daripada stakeholders. Dan akhirnya kami cadangkan beberapa penyelesaian. Nombor satu, kita kata direct subsidi itu, subsidi benih padi sawit itu goes to the wrong hand. Patutnya bagi kepada petani, bukan bagi kepada pengilang. Kerana bagi kepada pengilang, dia ada pelbagai cara, dia susah kita. Nah, saya tak mau pakai manipulasi, tapi dia ada pelbagai isu. Saya boleh guna istilah itu. YB kita boleh. Okay, dia ada pelbagai isu. Jadi kita better. Jadi kita cadangkan direct subsidi kepada petani melalui e-wallet. Kedua, kita mau persaingan daripada semua yang ingin menceburi isu benih padi sah. Contohnya PPK mana yang nak produce benih padi sah, dia boleh masuk. Jangan kena minta daripada kota daripada kementerian. Kerana bagi kota, dia kena pergi technical committee dan lepas itu, dia pelbagai syarat, dia kena ada color sorter, dia kena ada pelbagai sorter. Maka PPK dia tidak boleh memasuki kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat teknikal. Jadi kalau kita bukakan kepada pasaran, dan yang penentu adalah petani. Petani rasa dia nak beli dari siapa, dia ada hak. Dan dia ada subsidi. Ya. Jadi yang penentu itu adalah consumer, bukan kerajaan. Ketiga, kita mahu bahawa mandi dan juga sekarang yang benih padi sah control, dia siapa boleh jual benih padi sah, bukan dia luluskan benih padi sah itu hanya mandi saja. Kita mahu bahawa UKM pun boleh keluar benih yang bagus, berlumba-lumba, ya. Kalau UKM nak keluar, UPM nak keluar benih yang baru, baiklah semua bersaing. Mandi pun boleh bersaing dengan mereka. Jadi itu kita buka kepada pasaran, dan akhirnya GLC sebenarnya berminat untuk menceburi benih padi sah. Dan saya difahamkan Felda berminat, Felcra pun berminat. Jadi kita mau buka pasaran supaya semua yang berupaya untuk berlumba, dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah petani. Ya, saya tengok Prof Fatimah sudah berkongsikan di ruang chat itu beberapa solusinya. Kita akan petik nanti, Prof, ya. Tapi sebelum saya beralih terus kepada ketiga-tiga panelis, saya juga menganjurkan sekiranya audience yang berada di dalam ekosistem Zoom ini ingin ke udara bertanyakan soalan, boleh mengangkat tangan, raise hand, dan kita akan memberikan ruangnya. Dan pastilah ketiga-tiga panelis boleh saja menangani juga soalan yang mungkin dikemukakan di Facebook dan juga YouTube. Sebelum saya beralih terus kepada ketiga-tiga panel, Encik Azhar juga ada bersama. Jadi kalau boleh kita berikan sedikit Suhaili, ya, spotlight kepada Encik Azhar Hashim yang menjadi sorotan utama di dalam dokumentari itu. Encik Azhar, kalau boleh saya tanyakan sedikit pada Encik Azhar dalam kesempatan yang ada ini, kerana kelihatannya sekurang-kurangnya YB SIM sudah menunjukkan solusi, ya, tiga perkara yang perlu ditangani itu. Dan bererti kepada apa saya nak sebut, saya ini orang luar, ya, yang memperhatikan isu ini, kelihatannya seperti sudah ada pun solusinya. Isunya soal political will, komitmen dari pihak kementerian atau tidak terhadap solusi-solusi yang pernah cuba digubah
semasa zaman YB SIM. Dan Encik Azhar sudah tampil di kementerian menyatakan, menyampaikan memorandum bantahan sebegitu. Pertamanya soal apa pandangan Encik Azhar terhadap solusi itu dan bagaimana solusi itu selepas penyerahan memorandum oleh Encik Azhar di kementerian itu. Kita kongsikan sedikit Encik Azhar. Sila. Ya. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini. Saya amat tertarik dengan pandangan Prof dari Dr. Fatimah tadi, lepas itu dengan YB Simzi. Saya lebihkan kepada YB tadi sebab dia mencadangkan buka tiga perkara tadi itu, Mardi boleh bersaing, Fekra apa semua bersaing mengeluarkan benih. Jadi ini satu cadangan yang baiklah kalau dari kementerian. Tapi sekarang ini YB pun dah keluar daripada ini, ada cuma sekadar YB saja sekarang ni. Mungkin perkara itu sama ada kerajaan yang baru ni nak ambil apa yang baik tu, tak tahulah pula. Selepas apa yang kami hantar memorandum di Putrajaya itu hari, ramailah kawan-kawan bertanya, macam mana, adakah feedback, bolehkah kita buat benih? Saya kata kalau nak buat benih sendiri itu, bagi saya tak ada masalah lah kan. Cuma kita buat benih, jangan jual. Sebab benih yang kita tanam tu kita tak ada pemantauan dari jabatan sama ada ada virus ke penyakit. Kalau kita buat sendiri, bagaimana untuk ladang kita sendiri jika musnah pun, bagaimana salah kita sendiri. Yeah. Tapi amat mustahil lah jika petani itu buat benih yang ada virus di sawah dia. Kalau dia tengok macam musim-musim yang terbaru ni, sawah saya kena bom ataupun yang mudah jelas sekarang ni bom lah ataupun benih perang. Jadi kebanyakan lot saya kena bom, jadi musim ni saya tak buat benih. Musim ni saya tak pasal kena beli semua lot, semua saya kena beli. Saya tak simpan benih untuk musim ni. Memandangkan sawah saya bermasalah kena penyakit. Itu saja yang komen saya untuk first. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik Azhar. Dan saya nak ucapkan tahniah jugalah pada Encik Azhar kerana kesungguhan dia dalam memimpin pandangan ini. Kalau saya nak beri ruang ini kepada Prof. Fatimah. Prof. Fatimah ada perkongsian di chat itu, memerlukan sedikit huraian. Cuma saya tertanya tadi, apabila pemusatan penghasilan benih itu, mungkin alasannya adalah untuk mengawal supaya tidak berlaku apa istilah pertanyaannya, merebaknya gejala-gejala sebegitu. Dalam keadaan kelihatannya tadi di dalam dokumen menteri mengatakan kalau benih diusahakan sendiri oleh petani, ia lebih baik. 100% hidup, tidak ada padi angin. Jadi kelihatannya terbukti apa yang diusahakan sendiri itu lebih baik berbanding dengan apa yang dikerjakan secara berpusat. Nak minta Prof memberikan huraian sedikit. Seperti yang disebabkan oleh YBC tadi, kita buka kepada ramai pengeluar yang mampu mengeluarkan benih. Ya? Dan bukan sebarang pengeluar. Universiti, petani pun bukan sebarang petani. Macam Cik Azhar, dia telah bertani begitu lama. Ya. Dan mungkin pengilang pun ada, individu pun ada, dan sekarang CLC. Jadi kita ada pelbagai jenis pembekal. Dan kita lihat kalau di Thailand ataupun di Vietnam, ya, saya dengar cerita, petani ada mengeluarkan benih sendiri. Dan sekarang kala sampai mereka bukan setakat mengeluarkan benih, mereka mampu melahirkan apa orang kata benih padi setiap bulan. Punya dinamiknya. Tapi dalam negara kita ni lambat ya, lambat nak dapatkan benih baru sebab masalah birokrasi dan sebagainya. Jadi itu yang saya masukkan supaya kita buka. Dan bayangkan petani boleh mengeluarkan benih, tuan-tuan dan puan-puan, bermakna itulah sumber pendapatan tambahan kepada mereka. Jadi kalau katakanlah PPK ataupun petani, kolaborasi petani dengan PPK ke, bayangkan kalau itu berlaku, oh saya rasa itu satu keadaan yang baik. Cuma satu keperluan yang perlu diadakan adalah kawalan kualiti. Saya dapati di Thailand dan di Vietnam, kawalan kualiti adalah sangat-sangat ketat. Itu perlu dilaksanakan untuk mengelakkan kualiti yang tidak betul ya, dan memastikan supaya benih itu adalah baik. Yang ketiga, saya juga minta supaya longgarkan sikit, buka sikit agihan benih itu. Rata-rata lah kita lihat malahan di negara China dan negara Vietnam, pemusatan itu tidak selari dengan kecekapan. Sebab kita berdepan dengan pelbagai jenis padi, pelbagai jenis kawasan, ya. Dan saya sebutkan perubahan masa,
perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi yang terbaik adalah orang tempatan itu sendiri sebab dia tahu jenis tanah, dia tahu bila musim hujan, dia tahu jenis padi, penyakit dan sebagainya. Dia lagi senang untuk dia mengeluarkan apa ni, mengikut masa tempat dan keperluan tempat tersebut. Dibandingkan katalah tunggu yang di pusat tu, sudahlah dia ada masalah logistik lagi untuk sampai ke negeri, daripada negeri, BPN pula, sebelum sampai BPN dan PTK, kemudian baru petani. Itu sebab laporan audit mengatakan purata kelewatan baja 22 hari sampai 200 hari. Itu yang saya bayangkan sekarang dah mula berlaku. Belum mula dah tunjuk kelewatan dan kesulitan untuk menghantar pada masa yang tepat, tempat yang tepat dan kualiti yang tepat dan harga yang tepat. Dan yang mangsanya adalah petani sendiri. Saya rasa Saudara Fitri niat di sebalik penerbitan ini adalah untuk menggambarkan bahawa cabarannya bukan semata-mata bukan soal sikap tetapi soal sesuatu yang lebih sistemik dan itu diakui oleh YB SIM. Dan Fitri tadi menyatakan bahawa tinjauan juga dibuat di lokasi lain termasuk di Kuala Selangor dan juga di utara. Bererti sistemik ini bukan hanya merujuk kepada satu dua lokaliti tetapi keseluruhan Malaysia. Dan saya tertarik tadi apabila Prof juga menyatakan ya Fitri bahawa kalau kita mempelajari pengalaman best practices di negara lain, sudah ada. Jadi isunya komitmen saja. Saya nak minta Saudara Fitri berikan komen balas apabila meninjau di lokasi-lokasi yang lain. Begini ya, saya melihat industri padi dan beras ni, banyak orang komen pasal industri padi dan beras ni seolah-olah dia membebankan 2.2 bilion setahun subsidinya. Benih sajalah, maksudnya keseluruhan dalam industri padi dan beras. Banyaklah laporan-laporan kata potong subsidi petani, tanam kelapa sawit, tanam cabai dan sebagainya. Jadi saya kira benda ni patut dilihat dengan lebih mendalam. 2.2 bilion itu pergi ke mana sebenarnya? Sebenarnya 2.2 bilion itu tidak yang dapat kepada petani secara direct hanyalah subsidi harga padi. Ya, ini hanya RM300 satu tan. Insentif harga padi. Setiap satu tan yang petani hasilkan dia dapat RM300. Itu pun bukan semua sekali hasil petani. Maksudnya ada pula hak-haknya. Kalau petani itu berjaya menghasilkan pada musim itu 12 tan, dia tidak akan mendapat 12 tan itu subsidi, insentif. Hanya akan dapat had-had yang telah ditentukan oleh Bernas. Dia kurang dalam 6 tan begitu. Jadi yang ini timbul persoalan, adakah had-had ini siapa yang menciptanya? Dan bila saya kaji dengan lebih lanjut sama dengan kawan-kawan, kebanyakan daripada subsidi-subsidi ini dinikmati oleh para vendor. Para vendor yang mendapat bayaran yang direct daripada kerajaan, kemudian vendor-vendor ini membekalkan semua input-input pertanian ini kepada petani dan dalam banyak hal petani tidak ada pilihan melainkan menerima apa saja yang dibekalkan. Sudahlah kita memaksa petani itu untuk tanam padi mengikut undang-undang tanahnya tu. Maksudnya tanah tu untuk tanam padi. Kalau nak tukar adalah caranya tapi begitu payah. Tidak pula diberi pilihan. Apa dia pilihan dia? Dan mereka menggunakan apa saja yang dibekalkan kerana kadang-kadang tu kesempitan masa untuk memilih dan sebagainya. Dan pasaran padi pula bila dijual. Pasaran padi bila dijual juga mereka petani ini tidak ada demand. Kerana dia sebagai menerima saja apa saja harga yang ditawarkan, harga yang saya masukkan ini adalah potongan pemutuan lah. Potongan pemutuan itu menentukan harga padi yang mereka terima. Jadi seluruh ekosistem di dalam industri padi dan beras ini telah terlalu formal. Harga beras pun RM2.60. Tidak, margin tu dah ada dah. So dari sudut pemborong pun sampai ke pengguna tu telah ada dia punya ketentuan-ketentuan, jadi mereka ni bergerak di sini, di situ saja. Jadi perkara ini yang saya ingat kita perlu fikirkan cara mendalam dan kita pecahkan. Jadi apabila saya membuat perhitungan dan sebagainya,
Saya melihat pada dua tekanan daripada petani ini. Pertama, tekanan untuk menjual hasil, tekanan daripada sudut beras tadi. Adakah lambakan beras import mengganggu gugat kepentingan petani ini untuk menjual dia punya hasil padi, menyebabkan pengilang-pengilang ini tidak berminat untuk membeli hasilnya. Kemudian tekanan daripada input-input pertanian ini yang sebahagian besarnya dinikmati oleh vendor-vendor, bukan petani. Jadi kita fikir bahawa kedua-dua faktor ini bila ditimbangkan, saya melihat model yang dibawa oleh Filipina. Assalamualaikum. Lepas daripada krisis 2008 dulu, apa yang dibuat oleh Filipina adalah pertamanya membuka pasaran input, maksudnya liberaliskan pasaran input. Kemudian mengawal pasaran output, ini beras. Supaya tidak ada Halo Cik Amir. Halo Cik Musanif, nanti kita saya berikan ruang pada Cik Musanif. Tak, bukan saya nak analisis. Kalau panjang-panjang kita tak pandai nak ni, cuma kita nak ambil dekat apa yang Cik Amir terangkan daripada segi harga beras. Daripada kesan kepada pengilang, seterusnya kepada pemutuan padi, dan juga kepada apa ni, khususnya kepada pesawah lah kan. Jadi sekarang ni saya nak tanya, beras import harga yang masuk tu harga murah, tapi dijual dengan harga tinggi sama dengan harga beras tempatan. Harga beras tempatan dikawal RM2.60 paling tinggi. Kenapa begitu? Sepatutnya dia openkan harga beras tempatan. Baik. Dan dengan tetapkan harga murah awal tu untuk golongan B40 yang beras yang dimasuk beras import murah. Okay. Itu soalan dia. Masih. Baik. Saya tak pasti di kalangan tiga-tiga ini sebab YB Sim pun sudah tidak lagi berada dalam kerajaan. Tapi tak apalah, boleh bagi pandanganlah kepada soalan yang dikemukakan oleh Cik Musanif itu tadi. Sekiranya ada peserta lain di dalam forum ini ingin bertanyakan soalan, boleh dan memanfaatkan, boleh raise hand ya. Jadi saudara Amir Fitri Amir tadi sedang menjelaskan. Mungkin boleh komen juga apa yang Cik Musanif tanyakan tu. Betul lah, maksudnya masalah yang kerajaan, dilema kerajaan ni adalah kalau naikkan harga beras ni semua orang akan marah lah. Memang cukup sensitif lah politically ya, cara politiknya. So bila dah ada kawalan RM2.60 itu memang sudah berpuluh tahun sudah lama RM2.60 ni, bila kita nak ubah itu dia memerlukan satu persoalan baru. Adakah nanti consumer ni akan terjejas? Jadi jawapan yang tadi tu Cik Sonet pun dah bagi jawapan tadi. Maksudnya sebenarnya kerajaan kena ada satu mekanisme untuk menilai harga beras ni. Okay. Kerana saya bagi satu contoh ya. Zakat fitrah pun sekarang ni banyak negeri dah ada tiga kategori. Mereka yang makan beras mahal, mereka yang makan beras sederhana, dan mereka yang makan beras yang murah. Jadi bayar ikut kemampuan masing-masing. Jadi bagaimana pula dengan kawalan harga beras tempatan kita? Kalau orang kaya pun beli RM2.60, orang miskin pun beli RM2.60, mungkin perlu dilihat dengan lebih mendalam. Jelas sekali pada peringkat ini, saya nak beralih kepada YB Sim. Isunya adalah isu structural. Kalau betul subsidi disebutkan tadi sebagai 2.2 bilion, ini kita bercakap soal padi dan beras. Ia merupakan makanan ruji. Dan kita selalu saja berdebat, ramai saja Menteri Pertanian yang saya temubual, sejurus mereka berada di tampuk portfolio itu, mereka akan menggunakan istilah-istilah jargon seperti keselamatan bekalan makanan, food security. Dan inilah realitinya, kalau 2.2 bilion itu, kerana saya membayangkan negara-negara termasuk Amerika Syarikat sendiri pun, subsidi sektor pertanian ini cukup besar kerana ia merupakan suatu perkara yang penting untuk menjamin keselamatan. Tetapi tadi Encik Azhar dia menyebut perkara yang menarik lah, yang juga saya sentuh, saya usik sikit-sikit. Itu ketika mana YB Sim menjadi timbalan menterinya. Tapi kini mungkin masih boleh bersuara sebagai ahli parlimen untuk perjuangkan ini. Tapi yang saya nak tanya, sejurus selepas YB meninggalkan portfolio itu, apakah ada petunjuk bahawa apa yang cuba YB Sim perjuangkan ini ada rentetannya? Melihat kepada cabaran ini adalah cabaran structural. Kebetulan hari ini kita bercakap bab padi. Belum cakap yang lain-lain lagi. Kerana saya tahu di sempadan kita setiap hari
ribuan, mungkin bertantan cili dibawa masuk. Ini isu yang sebenarnya structural. Kalau kerajaan tidak mengambil pendekatan yang agresif untuk menangani ini, kalau kita ingat ya, ketika mana berlakunya COVID ini, kita gementar bila mana misalnya Vietnam menyekat ekspor beras mereka. Dan inilah realitinya kerana kita masih bercakap soal harga baja yang tak apa, benih yang tak boleh di, benda yang masih di peringkat huluan, belum dihiliran lagi. Jadi kalau tidak ada satu dasar yang jelas dan kalau tidak ada ahli parlimen yang memperjuangkan ini secara konsisten, saya rasa tahun depan akan ada petani bukan malas 2.0. Kami akan terbitkan. Lebih agresif dan kita ajak demonstrasi ramai-ramai. Saya nak ajak Cik Azhar, saya nak join sekali lah. Sebab pengalaman saya berbincang tentang ini, 25 tahun di RTM, kami bincang perkara yang sama, tak pernah ada solusi. Tidak ada seorang pun ahli parlimen yang bersungguh-sungguh nak memastikan dasar berkait tentang makanan kita ini diperjuangkan. Saya nak minta YB Sim beri komen. Boleh. Terima kasih. Saya betul lah, seperti apa Saudara Fitri kata, 2.2 bilion satu tahun. Ya. Banyak. Dan saya tidak saya setuju bahawa pertanian itu memerlukan subsidi. Kita tidak boleh memotong subsidi. Kerana pertanian ini adalah security makanan negara, seperti kata Saudara Syed tadi. You know, it's our national security. Food security adalah national security. Walau bagaimanapun, dasar itu menentukan outcome. Kita nampak bahawa Indonesia, Indonesia lebih kurang about 10 years ago. Kalau you tengok, sebenarnya mereka tidak mencapai, mereka import banyak daripada India dan juga daripada tempat lain, Myanmar dan juga Vietnam. Tapi sekarang, tahun lepas, mereka sudah berjaya ekspor beras ke luar negara. Dalam 10 tahun sahaja. Ini bermaksud bahawa polisi yang betul menghasilkan outcome yang lebih baik. Apa yang berlaku dekat Malaysia adalah bertahun-tahun 2.2 bilion, 2.5 bilion dimasukkan kepada, beri subsidi kepada petani. Tetapi petani masih pendapatan rendah, RM835 ya, secara average purata satu bulan. Ya. Dan kalau tak ada subsidi, teruk. Tinggal 200 lebih saja satu bulan. Ini bermaksud bahawa something is wrong in the system dan perlu kita atasi. Dan tentang kawalan harga beras RM2.6 kupang ya. 10 kilo. Sekilo RM2.6 kupang. Ini kawalan harga telah puluhan tahun, 14 tahun. Ya, sejak tahun 2007 2008. So bermaksud bahawa there should be a review. Kerana kalau tidak, petani atau the whole system itu dia terlalu rigid, terlalu control, harga semuanya dia punya margin sangat rendah dan akhirnya petani give up. Dia tidak mau bertani lagi, dia masa dia retire dia kata give up lah dan anaknya tak mau ambil, orang baru tak mau ambil. Jadi ini isu kita kena faham, no farmers no food. Jadi kita perlu ada satu coalition bersama dengan petani, bersama dengan pegawai kerajaan, bersama dengan apa ni NGO. Kita kena persuade, kita kena argue dengan para apa ni consumer bahawa naiklah sekupang, naiklah dua kupang, tak banyak pun ya. Bagilah kepada petani supaya mereka teruskan bahawa sektor pertanian itu boleh maju. Okey, itu tentang margin. Lepas itu dasar kerajaan tu janganlah terlalu memihak kepada saya boleh kata korporat-korporat besar ya, industri ya. Dia kena memihak kepada petani. Petani ini seperti Saudara Fitri kata dapat RM300 setan. Itu adalah harga dan masa kami kita naik kepada RM350 ya setan. Dan kita sepatutnya adalah dan ini kita dalam perbincangan masa saya dengan Datuk Seri Salahuddin, kita nak tukar kepada output base subsidi, bukan hanya input bagi bag baja 12 bag, lepas tu baja bio, semuanya kontrak melalui kementerian. Jadi nafas hanya deal dengan satu customer iaitu kerajaan. Tetapi kalau kita bagi kepada output base
subsidi di mana petani dapat subsidi terus daripada kerajaan melalui e-wallet. Dan e-wallet tu hanya boleh beli baja, boleh beli benih dan sebagainya. Dia tak boleh guna untuk tukar duit, tukar jadi rokok dan sebagainya, ya. Hanya untuk input. Dan mereka akan tentukan mana satu yang lebih baik, benih padi sah, kilang mana yang lebih baik dia akan beli. Kalau dia kena tipu, dia akan tukar next round. Yeah. Okay? Dan baja pun sama macam tu. Kalau baja ini bagus, dia akan teruskan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk servis customer, iaitu petani, dia kena buat kerja betul-betul. Dia buat kerja betul-betul, dia dapat customer. That's our thinking. Dan tetapi malangnya lah, saya nak bagi tahu mesyuarat yang terakhir, ya, yang saya pengerusikan untuk reform benih padi sah. Mesyuarat itu jatuh pada 13 Februari tahun 2020. Okay. Dan lepas 2 hari kemudian kerajaan jatuh. So inilah. Tapi ya, tentu saja sebagai ahli parlimen, YB masih boleh terus memperjuangkan ini. Ya. Saya perjuangkan isu ini baru-baru bulan 10. Kalau you tanya, you tengok Hansard, memang isu ni ditanya dalam parlimen. Okay. Tetapi malangnya menteri jawab kata mereka telah bagi mereka rasa isu benih padi sah adalah isu orang tengah. Dan mereka memberi pengedaran, ya, benih padi kepada Nafas. Okey, untuk kalau tak silap saya Nafas, ya. Okey, Nafas untuk kontrol. Jadi akhirnya lebih kontrol, more kontrol. Okey. Which is wrong. Dia tidak memahami, dia belum dia tidak menangani masalah struktural, ya, daripada. Okay. Baik. Yeah. Itu niat kami di Dialektika, kerana kami ingin supaya perbincangannya bersifat advokasi dasar, dan saya nak ambil kesempatan ini nak mendapat komitmen YB kita jemput nanti daripada kementerian bincang tentang isu ini secara lebih mendasar untuk program susulan, agar ia benar-benar berbekas. Kerana dalam pengalaman saya, kalau kita sekadar berbincang begini saja, besok 2 jam lepas siaran ini dia tak akan menjadi apa-apa. Dan saya tahun depan saya panggil YB, Prof dan Fitri Amir lagi sekali, dan kita bercakap benda yang sama, nothing really changes. Dan ini penting saya nak berbalik kepada Prof, kerana apa yang kita sebut ini pada hemat saya, mungkin saya tidak membuat kajiannya, tetapi dia sangat mendasar. It is a structural issue. Dia bukan hanya soal pertanian, bahkan dalam konteks Malaysia, ekonomi keseluruhannya. Kita bercakap soal Malaysia ni terperangkap di dalam middle income trap, dan inilah realitinya. Kita takut harga beras naik, takut harga transportation naik, semua naik. Kerana kita terperangkap di dalam mentaliti bahawa untuk menjadi negara maju, kita kena kekalkan struktur kos kita begini. Justru kita terperangkap di dalam realiti ini, tak mau naik. Sedangkan realiti di negara-negara barat, petaninya seperti mana Cik Azhar sebut di dalam dokumentari itu, jutawan. Di Amerika Syarikat itu penanam gandum adalah jutawan. Dan kita tahu subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada petani di Amerika Syarikat cukup besar. Kerana itu mereka mampu ekspor. Dan ini juga sekaligus bertujuan untuk memastikan keselamatan makanan. Tetapi di Malaysia ini, sama ada rejimnya kerana untuk memberikan ruang kepada middleman ataupun pemikiran pembuat dasar kita ini masih terperangkap di dalam belenggu pemikiran kelas menengah, ya, memilih satu pendekatan yang, lihat saja transportation, kita tidak pernah menaikkan kos transportation kerana nanti rakyat akan meluap naik marah. Di waktu yang sama, gaji rakyat Malaysia hanya naik RM17 setahun selama 17 tahun. Dan ini realitinya yang menyebabkan kita berbincang tentang ini, walaupun tadi digambarkan bahawa isu padi ini bermula 2007. Dan saya bertanya soalan yang sama sejak 2007 sampai hari ini, tak ada solusinya. Saya nak minta YB, Prof, untuk memberikan gambaran tentang what's the way forward supaya isu ini, walaupun hari ini kita bercakap tentang padi, tapi sebenarnya ada isu yang lebih mendasar daripada sekarang padi, iaitu komitmen untuk mengubah struktur ekonomi dan ekonomi pertanian negara kita. Prof Fatimah. Oh, Tuan Syed minta saya tulis tesis nampak gayanya. Komen secara okay. Okay. Saya mulakan pandangan saya dengan satu ayat. If we go business as usual, we will get more of the same. Period. Right? There you go. Struktur ini telah wujud semenjak saya muda lagi, iaitu tahun 71. Yeah? Okay. Saya ingin berkongsi sekali lagi. Masa saya muda, masa saya buat kajian, petani di sawah terdapat 1,000 lebih kilang. Dan kilang ini
70% adalah kilang koperasi yang dimiliki oleh petani. Satu model yang baik. Malangnya apabila LPN masuk, koperasi ini mati dan yang wujud adalah kilang-kilang bernas, kilang LPN, kilang dan overtime, kilang-kilang besar. Jadi kesannya ialah terdapat pemisahan yang besar di antara sektor kilang yang besar, yang tersergam dengan petani yang hanya mampu untuk terus bertanam padi disebabkan oleh polisi. Ya, polisi yang seperti yang Tuan Syed sebutkan. Ya. Jadi dari pandangan kerajaan, mereka perlukan ada orang kata kita panggil polisi yang menginsulasikan ataupun melindungkan industri ini di atas hujah sekuriti makanan. Kita terima hakikat itu, tapi malangnya dari segi pelaksanaan ya dan impaknya kita telah melihat dengan nyata 50 tahun ya. 50 tahun kesannya nyata. Yeah. Pertambahan produktiviti tidak banyak. Subsidi padi meningkat 3 kali ganda selepas 2008, tetapi hasil sekarang perata adalah 3.8. Ya. Dan pendapatan petani 90% daripada mereka masih di bawah golongan B40. Ya. Yeah. Kalau nak guna equation ekonomi yang mudah ialah pengeluaran kurang disebabkan oleh hasil adalah rendah dan kos pengeluaran tinggi. Saya dapati bahawa Malaysia berbanding dengan negara lain tidak telah lemah dari segi menjanakkan variety padi yang dinamik. Ada petani buat sendiri ada kiraan dia kata Malaysia ni purata 10 hingga 19 tahun untuk dapatkan variety baru. Saya tidak verify, tidak tentu sahkan, tapi itu pandangan petani ya. Dan dari segi kos pengeluaran pula ya, kita dapati kita Malaysia Tuan Syed, kita mengimport semua jenis input. Mari saya senaraikan daripada benih baka ya, baja, pesticide, weedicide, mesin, spare parts untuk mesin dan juga buruh dan juga makanan ternakan dan juga soybean. Kita tidak kisah untuk membina pengeluaran input tempatan kita sendiri walaupun kita nombor dua di dunia dari segi biodiversity, kita banyak biomass dan kita banyak lebihan makanan yang boleh kita gemblingkan, kita semula untuk menjadi baja. Tapi kita tak kisah. Kita fikir kita import murah. Walhal kita sedar ini memberi kesan ke atas kos pengeluaran. Jadi secara orang kata kalau nak dapatkan jalan yang ringkas yang mudah dipaham, tingkatkan hasil, mudah saja, R&D and extension dan seperti yang Tuan saya sebutkan, ikut amalan yang telah dilaksanakan oleh neighbor kita. Tak habis pergi Amerika. Jangan banding kita dengan Amerika, jangan banding kita dengan Israel, dengan Holland, banding dengan Vietnam, banding dengan China, banding dengan Thailand. Okay. Tak perlu estate lah Tuan saya, tak perlu estate. China, Thailand, Vietnam tak ada estate. Tapi polisi yang berpusatkan petani. Farmer-centric policy, technology, extension, subsidi dan sebagainya. Dan mereka berjaya. Jadi dan juga kos pengeluaran. Local input sector development. Tak payah 40%. Saya tahu memang banyak, bukan banyaklah. Beberapa company besar, Monsanto dan sebagainya. Memang besarlah. Dia panggil Seven Sisters dan sebagainya. Kita dapat keluarkan 20% sudah cukup untuk mengurangkan kos pengeluaran. Bukan sahaja kos pengeluaran, kita membangunkan sektor industri input tempatan yang tidak wujud di Malaysia ni. Yang ada pun kita import, kita jual balik. Dan ada orang mengambil faedah daripada situ. Okay. Saya nak katakan tuan saya, industri padi ini orang kata macam terpahat ya. Dia punya kongkongan tu, dia punya policy dari sektor input, subsidi baja, subsidi input dan sebagainya. Kemudian harga, subsidi harga dan GMP, harga kawalan terjamin minimum. Dan harga runcit dikontrol, import monopoli. Jadi apa nak jadi? Semuanya dikongkong, ya. Jadi kalau nak adakan transformasi ke sistem yang lebih dinamik, kita buka sikit-sikit, pelan-pelan. Jadi semalam mungkin Tuan Syed telah dengar kami ada satu seminar dengan ideas dan kami telah mencadangkan beberapa sedikit orang kata liberalisasi untuk memberi ruang kepada petani meneroka ke depan, meneroka ke belakang untuk memperbaiki sistem hidup mereka. Dan saya pernah kata, selagi petani tidak ada sara diri, jangan harap negara akan mencapai sara diri.
Okay. Ya, Prof menyatakan bahawa dasar ataupun struktur yang ada ini sudah beku sejak 50 tahun, ya. 50 tahun. Cuma, ya. Ya, tapi itulah tengok semangat Prof tu masih macam orang muda tu. Sebab kami nak panggil lagi ni untuk debat-debat susulan ni Prof kena bersabar dengan kami. Terima kasih. Semangat saya muda memang. Apa ni? Ada soalan saya nak bawa itu kepada saudara Fitri Amir, ya. Lee Wen Chiat. Dia tanyakan, adakah PPK membantu petani dan bagaimana PPK membantu petani sekarang? Boleh tahu apa kelemahan PPK yang ada? Kemudian media-media dan di dalam ucapan-ucapan menteri dan sebagainya mengatakan, memberi alasan bahawa kita perlu buat sesuatu, buat begini, undang-undang baru, ladang besar untuk mencapai 100, untuk kerana kita hanya mencapai 70% SSL. Maksudnya SSL tu dijadikan alasan, tetapi dalam RMK tidak disebut 100% SSL. Dan di dalam kementerian juga dia punya sasaran adalah 75%, 80%, tidak pernah 100% di terkini ni. Apabila kerajaan tidak mahu tu, what's the end in mind? Kenapa? Kerana bebanan subsidi itu yang ditakutkan. Yeah. Bila saya pun ada berdialog mengatakan bahawa kita tidak perlu 100% SSL kerana dia akan menyebabkan bebanan subsidi yang besar pada kerajaan, dan kerajaan ingin mengeksport minyak kelapa sawit
digantikan trade-nya dengan mengimport beras daripada India, daripada banyak negara-negara lain. Okay. Dia dah menjadi security. Kita dapat lihat bahawa China adalah negara yang mensubsidi kita sanggup untuk mensubsidi MRT misalnya ataupun LRT 3 di bandar, yeah, yang mana orangnya guna pergi kerja dan sebagainya, margin besar, iaitu lagi lagi banyak lagi billion lagi dia punya subsidi. Tapi input kepada petani ini kita persoalkan. Ini yang yang ya, kepada pembuat dasar mungkin mereka melihat margin, mungkin melihat kepada multiplier effect, tetapi itulah keresahan saya. Kami di Dialektika lah seringkali saja hujahnya food security, tapi ia hanyalah suatu slogan yang tidak ada follow up dengan dasar-dasar yang benar-benar bermakna. Dan kami membayangkan bahawa tidak mungkin sebuah bual bicara sebegini boleh membereskan perbincangan ini secara mutlak dan tuntas. Perlu ada follow up dan follow through selepas ini. Justru Prof. Fatimah dan juga YB Sim, Saudara Fitri juga membantu kami membangunkan kandungan ini. Saya nak memberikan ruang sekitar 2 minit kepada setiap seorang. What's the way forward? What's the next building block kalau kita ingin membina Petani Buka Mas? Saya mula dengan Fitri Amir dulu. 2 minit. What's the next step? Saya dalam 2 minit ni saya nak puji juga lah kita punya industri padi dan beras ni. Sebenarnya kita punya yield per hektar lagi tinggi pada Thailand. Okay. Hampir 5 tan, 4 lebih yang saya cek. Kita kalah dengan Vietnam je. Tapi of course lah Vietnam dengan Thailand dia punya sawah padi dia lebih luas. Luas. Jadi kita kalau kita tingkatkan sikit saja daripada 4.5 ke 4.8 sekarang ni kepada 6 tan, 7 tan, kita sudah boleh mencapai sebenarnya. Dan saya memberi harapan bahawa sebenarnya kita boleh capai dengan kemahuan polisi yang betul dan juga pensyukuran semula seperti mana yang YB Sin dan juga Prof. Atul disebut. Kita longgarkan sikit peraturan-peraturan di dalam industri padi dan beras ini. Tetapi dia punya end in mind dia tetap protect pesawah. Bukan sekadar production. Kerana kalau kita nak pergi pada production semata-mata boleh. Kita jangan lantik syarikat yang begitu singkat, apakah rumusan yang saya ingin kongsikan. Saya ingin ulangi semula bahawa sudah sampai masanya industri kita ini perlu diubah dengan subsidi, dengan subsidi harga padi, kawalan harga dan sebagainya, pendapatan mereka tidak meningkat. Dan kita tahu walaupun petani berada di hujung rantai
perkembangan petani sejalankan supaya sehingga 2030 di mana kontrak bernas akan berakhir, kita rancangkan satu agenda di mana kita orang kata buka sedikit ataupun deregulate ataupun liberalisasi secara perlahan-lahan dengan tumpuan kepada petani untuk memberikan mereka peluang, memberikan mereka space supaya mereka boleh lebih menjadi lebih kreatif. Terbukti tadi ya, yeah, di bawah situasi yang teruk ataupun yang ketat, Encik Azhar sanggup mengeluarkan benda-benda yang baik. Dia merekodkan data-data farm dia. Dia ada hajat nak beli tanah lagi, nak luaskan, tapi kita ketatkan dia. Kita beri halangan. Kita buka peluang-peluang pelan-pelan kepada petani supaya mereka menjadi petani yang lebih berusaha, produktif, efisien. Dan bila ini berlaku, saya rasa ditokok dengan beberapa perubahan yang lain, negara kita akan menjadi negara yang self-reliant. Saya rasa SSR itu hanya angka, ya, hanya angka. Tapi yang penting adalah self-reliant atau berdikari dan dinamik dan bertumbuh, dan lebih penting adalah pertumbuhan yang inklusif. YB Sim. Saya ingin mencadangkan bahawa perlu ada satu coalition untuk membentuk perubahan. Ya, perubahan itu perlu kerana kita sudah dalam takuk yang lama, terlalu lama. Yeah. Dan the way forward, kita perlu ada perubahan. Kalau tidak, industri ini akan menjadi semakin, dia tidak akan menarik orang muda masuk, dan akhirnya dia akan menjadi lebih mundur lagi. Dan saya ingin memberi, saya nampak ada kawan-kawan pegawai yang tengok juga. Kerajaan ini jangan takut, untuk membuat perubahan. Transformasi itu perlu, dan jangan takut buat kesilapan. Kesilapan itu boleh diperbaiki. Yeah? Kalau kita test something new, dia boleh di. Kalau gagal, kita ubah balik. Yeah? Dan rantaian sektor padi ini sangat besar. Kerana bernas akan hanya kontrak bernas akan tamat 2031. Yeah. But ada banyak lagi rantaian, isunya benih, isunya R&D, isu baja, isu tanah, kalau boleh nak buat apa ni consolidation tanah atau nak buat jelampah padi yang baru dan sebagainya, benda banyak lagi yang kita boleh buat. Jadi jangan, saya rasa boleh buat sesuatu kalau ada leadership, ada political will, dan kalau boleh petani kena menyokong ya sebarang perubahan, kerana perubahan ini perlu sokongan yang meluas. Yeah. PH gagal kerana masa itu tidak berupaya untuk communicate dengan petani tentang perubahan. Maka ada pelbagai tekanan, bantahan, sometimes political, menyebabkan kerajaan PH itu tidak mampu atau tidak berani untuk melaksanakan perubahan. Akhirnya kita tidak maju ke depan. Yeah. So saya harap bahawa kerajaan yang baru, kita pun harap mereka berjaya. Kerana kalau berjaya membantu petani, petani akan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Ini isu dasar, ini bukan isu politik. Ya. Yeah. Kita nak bantu petani. Dan kalau boleh, buatlah sesuatu perubahan supaya kehidupan petani jadi lebih baik. Terima kasih YB Sim. Dan itu niat kami, kerana kami tahu apabila sesuatu itu diperjuangkan di dalam kerangka parti politik, selalu saja dibaca untuk mencapai certain political score, certain political mileage, dan ia akan mendapat hambatan daripada parti lawan. Kerana itu, bila disebut soal coalition, soal pakatan, itu mungkin Fitri Amir lah harus membantu Encik Azhar memimpin, dan kami sedia saja membina platformnya supaya kita boleh mempolemikkan ini secara modular. Kerana ini hanyalah satu episod yang menjadi permulaan. Ideas juga sudah memulakan. Saya kira Prof. Fatimah juga committed untuk usaha itu. Banyak yang YB Sim sebutkan tadi itu isu-isu susulan yang kalau kita jadikan dia sebagai suatu pendekatan yang modular, kita akan sentiasa revisit dan mendokumentkan pandangan-pandangan ini supaya ia menjadi input policy advocacy yang lebih berkesan untuk masa-masa yang mendatang.
Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel, Saudara Fitri, Prof. Fatimah dan juga YB Sim. Berterima kasih, terima kasih juga dengan sedikit cangkuk mungkin kami panggil lagi kerana banyak susulan yang perlu kita huraikan untuk masa-masa yang mendatang. Tahniah kepada Encik Azhar, Encik Mosonif juga, kejap keluar, kejap masuk, nampak muka dia. Masa bertanya tadi tak nampak, nampak muka dia. Ini mungkin kawan-kawan yang semua bersemangatlah nak memperjuangkan ini. Seperti yang saya nyatakan, kita tidak menganggap bahawa perbincangan ini akan mengemukakan satu solusi yang tuntas. Tetapi kita bermula dengan langkah yang pertama untuk memahami isu ini sebelum kita susul dengan topik-topik yang lebih menjurus dan lebih mendasar, lebih mendalam agar ia menjadi satu repository dan sikap rakyat memahamkan dan sekaligus mendesak supaya ada perubahan polisi yang lebih jelas. Ya, Encik Mosonif, ya. Kita inilah ruangnya untuk kita menyuarakan dan merekodkan pandangan balas itu supaya ia benar-benar berbekaslah pada masa yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan ini di Facebook, di YouTube dan juga kepada semua yang hadir di dalam Zoom ini. Jangan lupa untuk anda subscribe, like, follow kami di YouTube dan juga di Facebook bagi perbincangan advokasi dasar lain. Bukan hanya berkait tentang petani, tapi banyak lagi. Kalau petani saja pun sudah ada isu-isu susulan, apatah lagi yang lain. Itulah banyak yang boleh kita bicarakan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.